Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, kembali lagi dalam program Humanity Update bersama saya, Sabrina Salim. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai aktivitas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim Aksi Cepat Tanggap. Kita masuk ke informasi pertama. COVID-19 masih menjadi masalah serius di wilayah Bekasi. Para tenaga kesehatan atau nakes kewalahan menangani jumlah pasien yang terus bertambah. Untuk itu, asupan nutrisi tenaga kesehatan harus terpenuhi dan diperhatikan. Alhamdulillah, Aksi Cepat Tanggap terus mendukung perjuangan tenaga kesehatan dengan membagikan makanan siap santap. Saat ini RSUD Kabupaten Bekasi, seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita, itu sudah ada tenda BNPB. Kondisinya memang hari ini full, penuh, kemudian sementara pasien masih pada berdatangan. Kami berharap bisa melayani semua sebaik mungkin. Support dari teman-teman media, kemudian teman-teman para donatur, kemudian seperti ACT ini adalah salah satu langkah nyata bahwa penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini bisa kita laksanakan dengan baik bila ada sinergi di semua lini. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Ribuan nakes pun terpaksa bertaruh nyawa. Demi mendukung para tenaga medis di RSUD Kabupaten Bekasi, tim Humanity Food Truck ACT membagikan ratusan makanan siap santap secara gratis. Diharapkan aksi sederhana ini bisa mempertahankan semangat tenaga medis dalam bertugas sehari-hari. Tolong bantu kami dengan tidak melakukan kerumunan, memakai masker, kemudian hindari untuk melakukan mobilitas, ya. Kami juga manusia, punya keterbatasan, punya fisik, punya keluarga, punya anak istri yang di rumah. Kita semua berharap tidak ada keluarga dari kita yang terpapar, tetapi karena ini menjadi tanggung jawab kami untuk melayani frontline yang berada di depan adalah teman-teman. Tapi keterbatasan kami sebagai nakes itu terbatas, ya. Tolong bantu kami untuk tidak melakukan pergerakan, di rumah saja cukup. Terima kasih. Beralih ke informasi selanjutnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, tak sedikit masyarakat yang ikut terdampak, termasuk para pelaku usaha kecil dan mikro yang berada di Sulawesi Selatan. Menanggapi hal ini, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap berusaha membantu menghidupkan kembali UMKM yang terdampak pandemi dengan Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Banyaknya UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018 mencatat UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia atau 116,97 juta pekerja. Selain itu juga dapat berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,7%.
Melihat potensi ini, Global Wakaf ACT terus berusaha untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Memberikan modal bantuan hingga pelatihan bagi pengusaha kecil di berbagai lokasi di Indonesia. Kali ini Global Wakaf ACT bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangkitkan UMKM di sini. Insya Allah kedepannya akan ada ribuan UMKM akan menerima bantuan wakaf modal usaha dari ACT. Sahabat dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Humanity Update hanya di ACT TV. Bagi sahabat dermawan yang berkemampuan harta, ayo bantu saudara sebangsa dengan sedekah terbaikmu melalui indonesiadermawan.id /foodcareline. Saya Sabrina Salim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkah Anda suara perut lapar? Di balik rumah-rumah sunyi saat pandemi, perut lapar nan perih tak terdengar oleh manusia. Tapi di Food Careline Services, kami mendengar suara perut mereka. Halo, Assalamualaikum Food Careline Services ACT. Dengan siapa saya bicara? Tanpa tunggu waktu, kami segera bergerak membantu agar lapar saudara tak terdengar lagi bunyinya. Yuk, bantu padamkan lapar dengan sedekah ikhlas Anda. Bersama aksi cepat tanggap.